Adim. Eh. Kita mainan di sini. Pak, aku pinjam, Pak. Kenapa? Lah ini baterainya habis. Kamu kan udah punya sendiri. Tapi habis. Nanti kamu kan punya sendiri. Habis baterainya. Kenapa gak di cas? Ini baterainya 2 toh. Ya kan di cas dulu kan bisa. Pinjam. Ah, ya udah tak tahan. Ini kok ditahan kayak polisi aja tuh, Din, ditahan-tahan. Ya ini aku pinjam. Ini taruh sini aku tuh mau main. Pinjam. Main. Ada apa? Ini lo ya. Berisik. Apa pinjam? Itu Lusinok lagi, Bu. Lah ini ya baterainya habis. Masa cuma punya sendiri lo ya. Kamu enggak dicas kemarin, dicas atau enggak? Udah tak cas. Belum full mungkin. Ini udah nyala belum? Wah. Udah ya. Tuh. Tuh kan rusak. Lah aku lagi asik-asiknya main tiba-tiba dia ngerebut tuh ya. Kuncinya ditahan-tahan. Wes gini aja. Aku mau pinjam. Gini aja. Ayah, ada kejutan untuk Jimes. Apa? Eh? Apa? Enggak apa-apa tangan, Kak? Ya penting aku main enggak diganggu. Ini ya pinjam. Ya, bentar, sih ayah punya kejutan untuk kamu, bentar apa? Ya. Apa? Bentar. Ah, apa ya kira-kira? Ya udah aku tak dandan ini dulu ah. Memperbaiki. Nah, penting ini udah bisa jalan. Cobain muatan. Awas. Nah, coba muat ini ya. Bentar. Bentar. Waduh, pas. Kalau nggak bisa. Ya, mana ya? Mana toh? Oh, ini bisa jalan nih, Lucim. Kan kamu dor. Nah, cuman paket itu ya. Ada isinya, dengar isinya. Dan enggak buka itu ayah dulu. Gerak apa ya? Hah? Bentar, kok paketnya besar banget. Ini. Nah, ini okay. Namanya ini namanya obat. Kalau kalian enggak tahu ini namanya obat. Kok sama kayak punya aku remote-nya? Di gambarnya kok sama kayak punya aku. Nah, ini namanya obat. Apa? Obat apa? Obat. Wis, makasih ya. Lah kok mirip ya? Kok mirip? Nah yang ini tuh adanya memang modelnya ini kak, nggak ada model lain. Bentar, nanti. Kalau unboxing itu pelan-pelan. Wih, berarti sekarang... Aku gak sabar ya? Iya, sabar. Oh, maksudnya ayah tuh terobati. Ya kan terobati kan? Yeah. Sekarang nggak rebutan kan? Berarti pickupku sekarang udah punya teman balap. Nah, berarti ya tujuannya di situ kak. Ayah kemarin beliin ini juga tujuannya di situ. Wih. Biar nggak rebutan. Bentar ya. Itu kan kayak lagi luar. Ayah, itu kan kayak lagi luar dari garasi tau. Terus ini tuh. Nih Kak, lihat Kak. Wis, lebih besar punya aku. Wis. Daripada punya Kakak. Dan sama jemput temennya. Sindin. Sama persis. Sindin. Tapi bagus punya aku ya, Mas. Ya kan warnanya yang beda. Wis, bagus punya aku ya. Ini keren. Oh, kerenan punya aku sih. Coba punya aku. Nomor semua, bagus semua. Ini ganteng punya aku. Intinya sekarang udah bisa mabar. Main bareng. Ya, udah bisa mabar, udah enggak ada yang baterai nanti. Apa? Ya. Loh. Tanya. Ini kok kayak gini? Patah. Loh. Ya punyamu rodanya kayak gitu, Ding. Sebentar ini dari paketnya soalnya. Bentar, Kak. Enggak punya aku tuh enggak. Oh, ini dilesepin ke situ. Oh, aman, Din. Tak kirain tadi kenapa. Ini buku panduannya udah. Din, baterainya Din yang belum ada ini. Belum dicas. Kak, mirip persis ya. Oh, ya jelas lo ya. Mirip persis ternyata. Coba yuk balapin yuk, Din. Nanti bentar, ini di itu dulu. Stiker-stikernya. Tak tatain aja dulu ya. Oke ya. Ini ya. Ini udah kepasang, Din. Oke. Okay. Sekarang coba dinyalain ininya. Bentar ya. Ini aku tak pasang-pasangin ini stiker. Stiker buat apa, Kak? Ini, Din. Sebentar ya, pintunya. Oh, iya.
Ya, pelat nomor itu sini ya. Enggak usah ini nanti malah jelek. Enggak usah dikasih ini aja. Ya. Oh, ya sudah karena sekarang enggak usah rebutan ya. Oke. Okay. Enggak usah rebutan. Enggak usah balapan yuk. Ayo. Nah, kalau itu buat sama-sama normal kayaknya. Punyaku sekarang cepat. Tapi tetap enggak nemu punyaku lah, Dim. Kan ini kan baru beli, Kakak. Waduh, jaduk bumpernya. Yuk, kita di jalan terataan sana terus kita balapan yuk. Awas kalau ambil jalan tuh yang lurus. Jangan mau tabrak toh. Loh, kamu kecepetan loh. Nah, itu ada kerikil itu, ada batu. Bentar. Hop, kita mulai dari sini kita balapan. Ditatain. Ini agak kesini aja soalnya itu kan belok kan. Ini sini kita setarain, Dim. Bentar kah ini tak panas sih? Oh, oke. Okay. Berarti punya aku juga, Dim. Oke, udah. Wah, punya aku baterainya udah mulai miris nih. Bentar, kita siap-siap gini. Bentar. Masih hitungan satu loh, Dim. Yo. Satu. Dua. Tiga, and go. Ayo kejar, Dim. Ayo. Wah. Ayo terus. Finishnya tiang itu. Terus. Ayo. Waduh. Wih, lah kok cepet, lah kok sekarang malah banteran punyamu, Dim? Iya, Abia, yang penting tuh pilotnya, Kak. Oh, udah mulai ngomong. Oke, kita rematch. Bentar. Berarti ini sampai tiang yang itu loh, depannya rumahnya Om Pelos itu loh, yang sana. Yang sana? Iya. Kejauhan itu, Dim, yang agak sini yang sedikit. Ya. Tiang ini, tiang itu, baru tiang itu, tiang ketiga dari sini ya. Oke, yuk, bentar. Bentar, satu, dua, tiga, go, ngeng. Oke. Ayo. Balap, ya kalau pembalapan gini, Dim. Ngalangin jalan musuhnya. Ngeng, wih. Wih, pertarungan. Ayo. Waduh, Dim, 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 Dim. Apa? Ya, bemberku copot. Bentar. Di anu gak pegang aja gak? Ini awalnya mana ya tadi? Depan sini ya? Iya. Oh iya. Waduh, copot Dim lemannya. Oh iya. Nanti suruh lemanya aja. Waduh, yaudah lah. Kita pulang aja yuk. Tapi tentu yang menang aku tuh kali ini. Ya wes ya. Oke teman-teman, jadi ini tuh Dimas yang menang 2 match ya, Wak. Iya ini. Aku kalah telak. Tadi di sana tuh aku malah lewat jalan yang batu-batuan. Dimas enak dapat jalan yang lurus. Lagian kan punya Dimas kan baru beli, kemungkinan baterainya masih seger. Iya. Ini punya aku kan udah jarang, udah apa itu lama nggak kucas. Iya, seminggu puncel. Enggak ada, aku kadang lupa teman-teman kalau mau ngecas. Dan punya aku juga kan ini udah dimodif. Kayak ada pengaman, ada sayap, ada bumper. Jadi ini mungkin tuh kayak lebih berat gitu. Oh iya. Yaudah, Dim, kita pulang aja yuk. Oke. Aku mau balikin bumper bentar. Oke. Dimas. Apa? Itu kan di situ ada muatan kan? Iya. Gimana kalau besok punyamu sama punyaku dicoba muatan? Iya, enggak apa-apa. Berani? Oke, siap. Ini okay. Pickup barunya Dimas bakal dites muatan juga, teman-teman. Oh iya, Dim. Apa? Punyamu kan ini kan juga masih polos ya? Iya. Masih kayak gimana gitu kalau polos? Gimana kalau besok punyaku dimodif? Ya kalau itu tentunya, Kak, tapi cat warna apa ya? Kita tanya teman-teman aja. Oh, iya juga ya. Iya, menurut teman-teman ini apa itu punya Dimas dikasih cat warna apa gitu ya, Dim ya. Yeah. Terus tuh mungkin model sayapnya agak beda, Dim. Dibuat agak beda biar enggak terlalu mirip kayak punya kamu. Oh, gitu iya. Loh. Biar pickupmu itu juga punya style sendiri begitu. Oh iya juga. Kak, tapi kayak punya Itraga ya? Iya, Dim, putihnya mirip, Dim. Iya kan? Iya, tapi agak beda sama Itraga. Ya deh, teman-teman, intinya ini aku dibeliin sama ayah ini. Gimana? Kamu seneng banget ya, Cik? Seneng banget. Seneng atau seneng banget atau seneng-seneng banget? Seneng-seneng-seneng banget, Kak. Oh iya. Ini kita seneng teman-teman soalnya Dimas itu udah gak pakai RC yang lama. Kalau RC yang lama itu baterainya satu, pelan. Terus Dimas itu gak suka kalau apa itu baru buat main sebentar, ngecas. Main sebentar, ngecas.
bisa bersihin listrik. Ya Cie, Didim kita pulang aja yuk. Oke. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah ngikutin Didim. Dan Didim mau minta rekomendasi ke teman-teman. Soalnya ini si cat warna apa ya? Pickupnya Dimas ini mau dimodif kayak gimana, cat warna apa. Dan mungkin agak beda ya Dim ya. Iya, sama punya kakak. Ya biar ada style tersendiri buat pickup-pickup kita ini ya Dim. Iya. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Dan dadah. Dadah, aku juga mau benerin bumper. Ayo Dim. Ayo.